Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ya, karena saya pikir ini masalah internal umat Islam saat ini. Jadi bagaimana bisa bicara yang besar tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, pengen sholat di sana, kalau sesama Muslim saja internalnya sudah tidak baik. Itu poin besarnya. Dan klasiknya begini, kita itu sering jatuh ya pada sesuatu yang furu'iyah, sesuatu yang bukan esensial. Bukan pokok dalam agama. Pokok agama itu akidah, itu pokok. Ibadah-ibadah yang pokok, sholat itu pokok. Furu' itu cabangnya. Cabang itu biasanya dalam Islam itu ditempatkan pada sifat-sifat kemudahan, ada perbedaan di dalamnya. Ya, contoh begini, contoh. Sholat subuh berapa rakaat? Itu aslun, pokok, yang pokok. Jangan dirubah, kalau dirubah itu bermaksiat, dosa. Tetap dua. Tapi saya kan dulu banyak maksiat Ustaz, gak apa-apa saya tiga juga. Dua. Jelas, dua. Itu poin ya. Tapi dalam pelaksanaannya di subuh itu ada yang kunut misalnya, ada yang tidak kunut. Itu furu', furu'iyah. Karena ada sebab, ada kejadian ini, ada contoh begini. Lalu apa irisannya di mana? Irisan pertemuannya di mana? Kalau ada, maka disimpulkan. Kesimpulannya tiga tuh. Ada yang mengatakan, "Oh, Nabi ini kan asalnya enggak kunut nih. Ini kan karena kejadian saja." Kalau saya harapkan biasa-biasa, enggak perlu ada kunut. Abu Hanifah memilih itu. Ya sudah enggak perlu kunut. Gampangnya begini, kalau dalil nanti panjang lagi. Lalu dilihat Imam Asy-Syafi'i. Ya, oh, tapi kan perbuatan Nabi itu dikerjakan. Kalau dilakukan ada pahala. Dan buktinya Nabi mengajarkan doanya pada cucunya Al-Hasan. Ibnu Umar meriwayatkan, saya tetap baca. Maka Imam Syafi'i baca. Versinya yang jahr. Allahumma hdini fiman hadaitu, afini fiman. Ya, dan seterusnya. Imam Malik juga berpendapatnya serupa. Karena kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pun kunut. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, ngajar di Madinah, dan imamnya Madinah sampai wafat. Kunut. Kunutnya itu silent. Bedanya dengan Imam Syafi'i. Memilih riwayat yang silent. Sir. Dibacakannya sebelum ruku. Rakaat kedua. Kalau jahr, ba'da ruku. Setelah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, bacakan. Tapi kalau versi yang sir, sebelum ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia diam dulu begini. Baca. Tapi bacanya sir. Ya, maaf. Kalau sir, sir itu artinya lafadznya didengar oleh sendiri. Tidak diperdengarkan pada orang. Ya? Dibaca, baru kemudian ruku. Dan mazhab syafi'i, tangannya begini kan, waktu sholat. Ya kan? Kemudian setelah itu, ya tidak, sami'allahu liman hamidah, baru baca kunut, ya berdoa. Kalau Maliki itu gini, dimulai takbir, tangannya begini, mengambil riwayat pertama. Tangan begini tidak semuanya syiah. Syiah itu nanti bisa dilihat saat bangun dari sujud. Ya, ada tepuk-tepuk di antara dua sujud tuh. Dan ada batu yang disimpan di dekat di atas sajadah. Kalau mazhab Maliki itu dia mengambil riwayat awal irsal. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar. Gini. Ini mazhab Maliki. Ya, sekarang prakteknya di mana? Ada yang di Afrika Utara kayak Libya, Tunisia, ke Spanyol, ke Italia itu Maliki. Rata-rata. Jadi kalau nanti ibu berangkat haji, teman-teman yang haji, terus sholat di sampingnya misalnya di Masjidil Haram, ada yang sedang begini. Jangan diajak ngobrol, ngapain? Ayo dong sholat. Nah, itu Maliki. Ya. Kemudian Imam Ahmad begini, Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Ya. Imam Ahmad menyimpulkan, oh Nabi itu kunut saat ada kejadian tertentu yang butuh doa. Ya, lalu setelah itu sejenak, ada riwayat mengatakan tidak, ada riwayat mengatakan kunut. Maka beliau memilih yang tengah-tengah, ya sudahlah. Kalau ada kejadian ini butuh, kita berdoa. Namanya nazilah, maka ada muncul kunut. Nazilah. Nah, itu perbedaan. Kalau sudah tahu semacam ini, sudah paham, ditempatkanlah oleh para ulama namanya fiqhul ikhtilaf. Di bab perbedaan-perbedaan yang ditoleransi sepanjang ada dalil. Maka dalil itulah kemudian yang digunakan untuk menguatkan amal. Kalau tidak ada dalil, kita tidak lakukan. Jelas sampai sini? Maka sifatnya saling menghormati. Kalau ada yang kunut, misal Anda memilih tidak kunut, gak apa-apa, pilih. Ya, ustaz juga demikian, kalau ustaznya tidak kunut, gak apa-apa, ustaz tidak kunut. Tapi jelaskan kepada jamaah ilmunya yang utuh. Kita tidak kunut itu memilih karena seperti ini. Kalau nanti ada yang kunut, dia memilih dalil yang seperti ini. Gak apa-apa, karena itu pilihannya. Kalau kita memilih begini. Supaya terang, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat yang memicu perpecahan. Nanti kalau tidak dipahamkan seperti ini, yang satu beranggapan yang benar cuma kunut, yang tidak kunut salah. Yang satu lagi mengatakan yang benar tidak kunut, yang kunut bid'ah. Ya,
Ini problem. Padahal dua-duanya ada apa? Ada dalil. Ketika tidak dijelaskan, ini problem. Pilihan dengan dalil, itu dua hal berbeda. Gak apa-apa, itu dibetulkan. Ya. Jelas? Nah, ini kan apa namanya penjelasan yang menarik gitu. Jadi menarik berbagai respon. Balik ke sini, jelas sampai sini? Baik. Nah, ini poin. Saya waktu di Mekah 2010, kami bertugas menjadi penerima jemaah haji pertama. Itu saat saya bertugas Isya, imamnya Syekh Sudais. Istau, istaqimu, takbir. Kemudian beliau memulai. Tiba-tiba, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, itu komen di samping saya mengatakan, iki imamnya Muhammadiyah ya. Gitu. Oh, saya alhamdulillah saya belum takbir. Jadi saya bilang dari hati, oh imam Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Gitu. Tapi enggak apa-apa, karena kan belum tahu. Setelah tahu kan alhamdulillah. Kan di Mekah biasa-biasa saja, imamnya enggak kunut kan, enggak pada sujud sahwi juga kan? Iya kan? Biasa saja gitu. Kenapa pulang ke Indonesia jadi pada ribut lagi? Jadi kalau tahu ilmu itu enak nanti. Ya, jangan sampai nanti ada perdebatan-perdebatan, sehingga menjadi masalah internal. Ini yang dimaksudkan. Sudah sholat, dapat pahala subuh, hilang karena tuduhan. Itu problem. Jangan sampai terjadi imamnya kunut, di belakang makmum tidak kunut, karena menolak, tidak mengaminkan. Allahumma hadina fiman hadait, bid'ah, repot kan? Atau imamnya tidak kunut, begitu selesai salam, makmumnya sujud sahwi, karena repot. Nah, tapi kalau kita paham ilmu, enak menempatkannya. Imam begini kita ikuti, makmum begini kita toleransi. Paham sampai sini? Nah, nanti ada bab-bab muamalah. Tadi kan ibadah. Ada bab yang kedua apa? Muamalah. Contoh muamalah apa? Yang sekarang rame-rame misalnya. Ulama itu menempatkannya pada bab ikhtilaf, bukan ittifaq. Antum buka deh kitab-kitab itu, termasuk kitab tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari ketika membahas tentang Quran surat Luqman ayat yang ke-6, itu pembuka pertamanya ikhtalafa ahlu ta'wili. Para ulama ahli tafsir pun berbeda pendapat tentang keterangan di ayat ini. Itu ayat biasa digunakan dalil-dalil tentang pembahasan musik. Itu pembahasan pertamanya ikhtalafa, berbeda pendapat. Karena itu masuknya pada bab fikul ikhtilaf, ada perbedaan. Jadi kalau ada yang misalnya menghukumi ulama ini haram, ada lagi yang mengatakan ini halal, kan? Diturunkan yang menghalalkan, coba lihat apa maksud menghalalkan ini, apakah mutlak atau batasan-batasan, apa sebabnya, apa dasarnya, keadaannya sedang menjadi apa. Yang mengharamkan coba cek motivasinya apa, maksudnya apa, keadaannya bagaimana, ditimbang kenapa begini, kenapa begitu, disimpulkan tahu, oh begini maksudnya. Jelas sampai sini? Maka karya ulama banyak kemudian dihidupkan dan ditampilkan dalam konteks demikian. Ya, yang terjadi apa? Dari dulu antara dua ini, itu biasa-biasa saja. Yang terjadi itu ilmiah saja. Yang satu mengatakan begini, dalilnya apa? Yang satu begini, dalilnya apa? Banyak kitab dikarang di situ. Ya. Tapi tidak terjadi kemudian hal-hal yang sifatnya fatal yang memecah lingkungan internal. Jelas sampai sini? Baik, maka dari itu, kalaupun ada kegiatan-kegiatan, kalau yang ngaji dengan saya, sudah secara ilmiah saja. Setelah itu hormati perbedaannya. Saya tugasnya menerangkan. Saya cuma menerangkan. Oh ini ulama yang mengatakan ini seperti ini. Ulama yang mengharamkan ini seperti ini. Dalilnya ini, batasannya seperti ini. Itu poinnya. Ketika diterangkan itu selesai. Nah, yang repot itu kalau itu kemudian digunakan untuk jahan, jadi perdebatan. Itu problem. Ya. Biarkan kalau itu di kalangan ulama. Bagusnya kalau saran saya, bagusnya itu. Misalnya kayak Kemenag MUI menghimpun ini. Ya, jadi semacam saresehan dibahas di kalangan ulama, masyarakat lihat kan, tahu kitabnya apa, turunannya apa, dalilnya bagaimana, itu lebih bagus. Ya. Nah, itu jadi saya harapkan sebaiknya pada isu-isu yang muncul dan teduh itu selesai. Jangan dibawa kemana-mana. Ya, tidak dibawa kemana-mana sehingga nanti merusak ukhuwah, merusak internal umat Islam, sedangkan isu-isu besar tidak terperhatikan. Berapa banyak sekarang yang terbunuh di Palestina, di Rafah? Perhatian kita bagaimana, lupa mendoakan dan sebagainya, sehingga kita dihisab loh di hadapan Allah. Saya ulangi, kita dihisab di hadapan Allah. Ya, sehingga mohon maaf, nanti Allah akan tampakkan. Ya, saya kira saya cukupkan di bab ini untuk pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Baik, dan kita punya waktu 15 menit kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau mau dituliskan silakan disampaikan, kalau dicukupkan juga dicukupkan bila dirasakan jelas apa yang kita uraikan, sebelum saya tutup dengan kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan?
Langsung saja saya dengar. Ada pertanyaan yang disampaikan, saya ingin membaca Quran untuk mengamalkannya. Baiknya bagaimana? Apakah membaca saja atau apa dengan artinya? Baca dengan artinya, terjemahannya, kemudian mencoba untuk diamalkan. Amalan itu ada dua. Satu, amalan untuk mengetahui cara baca Al-Quran. Sehingga bacaannya baik. Nanti tujuan amalnya dipakai di mana? Dalam sholat misalnya. Kadang-kadang amalan ini tidak menuntut pemahaman, yang penting bisa baca dengan baik dan benar, namanya tajwid. Jelas? Baik, saya belajar cara bacanya supaya bagus, supaya benar, supaya baik, dan diamalkan dalam sholat. Tidak semua orang sholat paham isi Quran yang dibacakannya. Yang penting secara rukun dia sempurna, baik dan benar. Itu tujuannya. Tapi kalau tujuan yang kedua, saya ingin mengamalkan isinya, maka menuntut pemahaman. Setidaknya satu, Anda punya terjemahan. Yang kedua, terjemah itu gambaran umum dari makna satu ayat atau satu kata. Kalau ingin detail, ngaji tafsir. Contoh, dzalikal kitabu la hudallil. Coba lihat terjemah. Dzalika diartikannya ini. Kitab ini. Kalau Anda belajar nahwu, dzalika diartikan apa? Itu. Kok bisa dzalika di sini ini? Terjemah mengatakan ini. Tapi ketika ngaji tafsir kita dalami, oh dzalika itu gabungan dari tiga kata. Dza-nya hadza, li-nya lamul bu'di, kaf-nya kaful khitab. Dza hadza li menunjuk pada sesuatu yang jauh, lamul bu'di, kaf kaful khitab, orang diajak bicara. Saat Quran turun, orang-orang di hadapan Nabi menuduh Nabi, Quran ini cuman karya kamu Muhammad. Quran ini produk syair kamu Muhammad dan sebagainya. Maka dibantah oleh Allah. Dza Quran ini li jauh ka dari apa yang kamu tuduhkan. Dari apa yang kamu bayangkan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada tuduhan. Raib itu ragu dan nuduh. Kalau cuma ragu saja syak namanya. Ya, kalau syak dan menyangka, syak wa syangka itu bahasa Arabnya raib. Ya. Ustaz Adi kemana ya? Iya nih udah jam 8 belum datang. Iya memang orangnya begitu sih kadang-kadang. Nah, itu ragu dan nuduh itu raib namanya. Jelas? Nah, itu hanya bisa didapatkan dalam apa? Dalam tafsir. Jelas? Oke. Okay. Apalagi? Maaf. Ya. Ayo, mumpung ada sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Saya mau bertanya, Ustadz, kitab yang Ustadz pakai sebagai rujukan itu cetakan apa ya Ustadz ya? Kalau boleh tahu. Syukran. Yang mana? Yang Ustadz yang pakai, oh, yang baik. Kitab Al-Birru Silah wal Adab. Ya, saya baca sekalian ya. Salam perbaikatuh supaya tidak keliru. Saya baca sekalian Darul Hadis dari Kairo. Darul Hadis Kairo. Baik. Darul Hadis Kairo 9 jilid. Saya dapat kitab ini di Mesir. Tanggalnya 26 Juni tahunnya 2006. Tempatnya di Husainiyah, perpustakaan belakang Masjid Al-Azhar. Kampus Al-Azhar Syarif. Belinya ditemani oleh teman saya namanya Sandi. Terus sama orang ahli hadis teman saya itu dari Afghanistan, ahli hadis dan paham ilmu hadis dan ngajar di Bungutnya Al-Azhar. Ya, lengkap. Alhamdulillah. Ya, jadi saya tahun 2006 itu berangkat ke Kairo dari Tripoli khusus untuk mengaji tafsir. Kemana belajar tafsirnya? Syekh Tantawi Jauhari, Syekhul Azhar. Beliau salah satu ahli tafsir di dunia waktu itu. Alhamdulillah kami khusus belajarnya di Bu'uth. Madinatul, di Bu'uth itu tempat khusus untuk asrama para santri dan siswa Al-Azhar. Mahasiswa Al-Azhar. Tidak boleh orang lain masuk selain mahasiswa Al-Azhar. Alhamdulillah saya bisa masuk di situ, ngaji khusus dengan Syekh Tantawi. Sampai ke Alexandria saya ikut dan pulang didapatkan hadiah. Diberi hadiah tafsir Al-Wasit namanya. Al-Wasit itu karya beliau khusus dalam bidang tafsir. Jadi sanad tafsir saya ke Syekh Al-Azhar salah satunya. Sudah? Alhamdulillah. Afwan Ustaz. Ya saya afwanin. Apakah boleh akikah untuk anak laki-laki parsial? Baru saya dengar akikah parsial. Satu dulu kemudian satu lagi ketika sudah terkumpul. Baik.
Alhamdulillah. Saya dalam waktu dekat melahirkan agar sehat, selamat, berkah ibu dan anaknya. Mana staf saya? Tolong catat yang tanya ini, nanti akikahnya dari saya ya. Insyaallah. Ya, untuk semua anaknya ya. Ya, jadi tidak ada parsial lagi, selesai. Udah. Udah. Ada lagi yang lain? Jadi banyak ini. Akikah juga. Antum dulu lah. Ya. Silakan. Salam tabarakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Inggar, Ustaz tadi. Seperti yang saya pahami bahwa salah satu keutamaan bagi ahli Al-Quran adalah Allah memang mempersilahkan mereka untuk masuk dari pintu surga manapun ya, Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya terkait dengan ahli Quran, Pak Ustaz, apakah memang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang hafal Quran 30 juz, kemudian mengamalkannya setiap hari. Apakah hanya itu atau memang bagi, mungkin bagi saya sendiri yang sangat jauh dari itu. Tapi baik. Ada keinginan. Ya, terima kasih. Bisa dipahami, langsung saya jawab ke intinya. Ahli Quran itu ada 3 jenisnya. Ada berapa? Ada ya. Kalau saya tanya angka gak apa-apa, jawab gak usah ragu karena pemilu sudah selesai. Satu, ahli baca. Ahli baca, baca itu qiraah namanya. Orangnya qari. Jadi orang ini belum hafal Quran 30 juz, tapi senang baca. Tiap hari dia baca, baca karena cintanya pada Al-Quran. Ya? Tapi kalau hafal belum semua. Tapi dia tidak pernah meninggalkan hari-harinya kecuali bersama Quran. Dua, ahli kaji. Namanya tilawah. Senang mengkaji. Dia baca sedikit tapi dia pahami isinya supaya bisa diamalkan. Ya. Dia baca surat Ad-Duha, baca ya, mungkin tidak sebanyak yang lain bacanya yang terprogram satu juz setiap hari. Dia cuma mungkin 5 ayat. Ya. Dari 5 ayat itu dia kaji. Supaya sampai dia paham baru naik ke level selanjutnya. Ini ahli tilawah. Ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu sesi belajar. Di Al-Bukhari itu ada hadis, menarik sekali. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima Sa'ad dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu belajar sambil memahami untuk mengajarkan untuk mempraktikkan dia. Itu Abu Abdurrahman As-Sulami, itu komentarnya begini. Beliau kan enggak ketemu Nabi. Dari tabi'in belajar dari sahabat. Akhadnal Qur'ana an qaumin. Kami kalau belajar Qur'an dari kelompok sahabat itu paling sedikit, paling banyak itu 5 sampai 10 ayat. Tidak kami teruskan kecuali kami pahami dulu isinya. Setelah paham kami amalkan, lalu kami lanjut lagi. Maka kami belajar Quran dengan bacaan dan ilmu dan amalnya sekaligus. Itu tilawah. Yang ketiga, tahfidz. Qira'ah, tilawah, tahfidz. Menghafal. Apa maksud menghafal ini? Supaya hafalan itu mengingatkan kita dengan Allah dan memberikan petunjuk pada fungsi tubuh kita untuk beramal. Jadi bukan cuma hafal, kalau hafal gampang. Tapi tidak semua hafalan itu dipakai untuk zikir, untuk ingat Allah. Makanya di Quran kata menghafalnya itu menggunakan zikir bukan menggunakan hifz. Ya, misal Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lilhifzi. Ya. Dan Allah jaga Quran pun untuk zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kalau hifzun itu cuma hafal. Dan dijaga hafalannya. Tapi zikrun, hafalan yang dengan hafalan ayat itu menjaga diri kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Saya hafal misalnya, maaf ayat lisan. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum. Hafal ayat itu, maka ayat itu menyambungkan kita dengan Allah, terjaga lisan kita sesuai petunjuk Allah saja. Mau dipakai, it
ayatnya muncul. Jadi nanti tingkat tertingginya begini, bukan tahu itu salah, tapi Qurannya muncul, itu tingkat tertingginya. Tingkat tertingginya. Ya, misal Anda di perusahaan ada tawaran curang untuk berbuat curang. Anda tahu curang itu haram, itu fitrah, tapi ahli Quran beda. Ayatnya muncul, wailul lil mutaffifin. Keluar ayatnya langsung. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagian ketiga, ahli Quran yang hafal Quran, yang Qurannya menjaga dia berperilaku baik. Tiga-tiganya ahli Quran. Tiga-tiganya. Jadi antum tinggal pilih saja mau di mana di antara tiga itu. Maka kita bisa gabungkan ketiganya. Paling bagus gabungkan ketiganya. Baca, perbanyak bacaan. Sempatkan untuk memahami apa yang dibaca walaupun satu ayat tiap hari. Misal, satu hari itu satu halaman. Ibu, kalau satu lembar itu bulak-balik begini. Kalau satu halaman, satu wajah saja gini. Satu halaman. Baca satu halaman. Setelah itu pahami satu ayat saja dengan tafsirnya. Apa maksudnya ini? Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu 7 ayat. 7 ayat, satu halaman. Setelah baca itu, pernah enggak dalam sehari saya pengen tahu artinya bismillah itu apa tafsirnya? Itu tilawah. Jelas? Setelah itu satu halaman, coba dihafalkan walaupun cuma satu baris. Maka dapat ketiganya. Kita niatkan untuk mencintai Allah. Maka orang yang seperti itu masuk pada golongan yang disebut Nabi, Ahlullahi wa khassatuhu, VIP-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di hari kiamat saat dia pulang, kembali pada Allah? Yang paling indah itu ada satu keluarga. Ini amalan dari Quran ya. Membagi tugas. Ayahnya mungkin gak hafal. Anaknya dihususkan untuk menghafal supaya punya kebanggaan saat pulang. Maka yang terjadi apa? Ketika anak ini menjadi ahli Quran dengan hafalan, ayahnya ibunya tidak hafal. Itu yang saat masuk pertama kali diminta oleh Allah anaknya ini menggandeng bapak ibunya dan keluarga besarnya. Dan tidak cukup masuk dengan menggandeng, diperintahkan lewat hadis Nabi di At-Tirmidzi, nomor hadis 2910 ya sampai 2915, itu diperintahkan Qurannya yang minta sama Allah, Allahumma hallih, ya Allah jangan dulu masuk surga, kalau bisa mohon berikan mahkota, hiasi ia, untuk membedakan penghafal Quran, ahli Quran dengan bukan ahli Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Ini yang menjadikan seremonial para penghafal Quran kadang pakai mahkota kan. Nah, itu adalah gambaran hadis tadi. Pakaikan. Demi Allah ya, Bu, Pak. Saya tuh bimbing anak-anak penghafal Quran. Jangankan menggambarkan suasana kita pulang, itu saat prosesi pakai mahkota aja. Tidak ada orang tua yang tidak menangis. Bahkan yang bukan anaknya pun menangis. Gitu. Karena fitrah itu enggak bisa ditolak. Jadi begitu dipakaikan, lalu diperintahkan oleh Allah, pakaikan juga mahkota untuk kedua orang tuanya, langsung dengan tangan anaknya. Setelah itu Qurannya bilang lagi, Allahumma halli. Ya Allah, bedakan ahli Quran dengan fasilitator. Bahasa kita ya. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Itu yang dimaksud Quran Surah Fatir itu, di ayat yang ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Maka dipakaikan jubah sutra. Di dunia kan haram dipakai. Ya, tapi di akhirat dipakaikan itu sebagai kehormatan yang halal dan paling indah. Pakai mahkota, pakai jubah sutra yang indah, setelah itu pakai gelang-gelang emas yang berkilauan, setelah itu diperintahkan. Pindah ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Pembuka ayat ini sama persis dengan Quran surah Fatir ayat 33. Di Fatir ayat 33 jannatu adni yadkhulunaha, yang Quran surah 13 ya Ar-Ra'du ayat 23-nya sama persis jannatu adni yadkhulunaha. Cuma yang di sana amalan, yang di sini adalah hasilnya. Wa man salaha min aba wa azwajih. Masuklah engkau lewat pintu surga ini dari mulai yang taman surga yang paling indahnya. Jangan dulu masuk gandeng bapakmu. Gandeng pasanganmu. Antum sudah nikah? Ah, peluang tinggi menggandeng pasangan. Ada yang belum nikah? Nah, tawakal ya. Gandeng bapakmu, gandeng pasanganmu, wa dzurriyyatim, gandeng anak-anakmu. Kemudian belum masuk, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat diperintahkan baris di setiap pintu surga. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya. Haram enggak tuh? Maaf ya. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya begini.
dia disuruh mengelilingi lu pintu-pintu surga, semua pintu surga. Malaikat diminta semua berjejer berdiri menyambut mereka ini. Lalu malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat karena Anda sabar saat di dunia. Makanya jadi ahli Quran mesti sabar ya. Sabar, bacanya sabar, ngajinya sabar, belajarnya sabar, menghafal sabar. Karena nanti sudah hafal, tiba-tiba pas ada ayat tertentu, sehari, dua hari, gak masuk-masuk. Kadang setan tuh begini, hati-hati ya dengan jebakan setan. Setan tuh membiarkan dia hafal banyak dulu. Nasihat saya pada para penghafal Quran, memulai dengan tahap-tahapannya teratur. Jangan diikuti tuh godaan setan. Oh kamu kan cepat hafalannya, perbanyak aja. Nanti begitu banyak ketemu ayat yang susah, dia tawarkan Anda untuk menghentikan semua hafalan Anda. Pelan-pelan. Fani ma'ukbadar, sekarang gak ada capek lagi, gak ada lelah lagi, silahkan nikmati tempat ini yang paling indah yang belum pernah dijamah. Lalu dibacakanlah Quran yang biasa baca, sekeluarga baca Quran. Bapaknya yang biasa ngaji, walaupun cuma baca, baca yang dibaca. Yang biasa mengkaji, dibaca. Yang hafal Quran, dia baca. Begitu dibacakan, perhatikan kalimatnya. Iqra warta fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Maka difirmankan kepadanya, baca Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Begitu dia baca, semakin naik, naik lagi. Naik, naik lagi. Setiap naik, indah, lebih indah dibandingkan dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi begitu naik, lebih indah. Naik, lebih indah. Naik, lebih indah. Sampai begitu selesai, sampai ujungnya minal jinnati wan nas, di tempat tertinggi dia berada di surga. Itulah yang menjadikan anak-anak di Gaza, saya ketemu, kami punya teman-teman ulama-ulama di Gaza itu. Dari 2010 mereka punya program supaya semua rumah-rumah di Gaza itu semuanya ada ahli Qurannya satu. Dan sudah tercapai 96%. 4%-nya itu tinggal 20 juz, 25 juz, 15 juz. Dan candanya perhatikan, anak-anak kecil di Gaza, di Palestina, candanya kalau sudah 30 juz, dia canda pada temannya yang masih 20 juz, masih 15 juz. Nanti kalau saya sudah di tingkat tertinggi, saya dadahin kamu di bawah ya. Dan kita hanya bisa tertawa untuk itu. Tapi kita tidak menyiapkan diri. Makanya yang rugi itu kita sebetulnya. Mereka sudah siap kok. Cita-cita tertingginya syahadah. Syahid. Pulang. Yang belum aman tuh saya. Anda, kita. Yang tangannya masih bisa bergerak, lisannya masih bisa bicara dan sebagainya. Dan berpotensi salah. Maka itu yang harus disiapkan. Jelas ya? Allahu a'lam bissawab. Terakhir ibu. Dituliskan kalau ibu. Kalau bisa dituliskan. Dari ibu. Antum silakan. Kalau ibu-ibu dituliskan aja. Boleh, silakan. Sebentar ya. Sebentar. Pertanyaan terakhir. Itu jamnya betul ya? Oh, kecepatan. Masya Allah. Ibu, kalau bisa dituliskan. Baik. Bismillah. Oh ini berdoa ya. Insya Allah kami doakan. Beliau pulang punggung keluarga, kemudian 2024, alhamdulillah jadi lebih baik walaupun diuji dengan harta dan ibu meninggal. Kita doakan semoga ibunda beliau husnul khatimah, rizkinya diperbaiki oleh Allah. Gini, kalau pernah berbuat salah, lalu ketika ingin jadi baik harta hilang, jangan kaget. Gak usah kaget. Yang punya rizki siapa? Allah. Rizki itu amanah bukan? Gini. Cara memahaminya paling gampangnya begini. Itu kan sendal dipakai. Sendal itu punya kita, punya Allah. Masa? Hakikatnya sendal itu punya siapa? Punya Allah kan? Kita cuma dititipi kan? Cuma bukan berarti di TTP itu lantas bisa semua orang mengklaim, kan tidak. Ya, Alhamdulillah. Tanyaan saya dihisab gak? Kalau yang punya ngambil kapan aja boleh gak? Boleh. Boleh kan? Maka sendal yang digunakan itu dihisab. Pakaian ini dihisab. Kalau tahu dihisab, dipakai apa saja itu? Berapa kali dipakai ke masjid? Pakai ta'lim, cari yang halal. Ketika digunakan itu, dapatnya dari yang haram, digunakan pada yang haram, dan Anda ingin menjadi baik, diambil, dipisahkan itu dari Allah, oleh Allah, dari Anda, memberikan kesan bahwa karena Anda sudah ingin menjadi baik, kalau sumbernya haram, dipisahkan yang haram dari Anda, supaya didatangkan yang halal kepada diri Anda. Itu cara memahaminya. Ya.
Tapi kalau misalnya Anda dapatkan halal, dapatnya halal, caranya baik, digunakan pada yang baik, ke masjid tiba-tiba hilang. Ya kan? Cari dulu, jangan langsung disimpulkan. Cari, nanti maling keenakan. Ya. Itu aja, munculnya di Anur aja, gak ada yang protes. Gak boleh, jangan diberi peluang, tutup sadu zariah. Ya, cari dulu, begitu gak ketemu, hilang, dicari gak ketemu, simpulkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan titipannya kepada saya saat digunakan dalam keadaan amal saleh. Dan dia akan jadi hisab di hari kiamat. Jelas sampai sini? Jadi jangan dipahami kalau usaha bangkrut, jangan dilihat sifat bangkrutnya. Yang Allah kehendaki apa? Ya, semoga Allah memisahkan dari yang haramnya sehingga muncul yang halalnya. Nah, halal itulah kemudian diikhtiarkan untuk mendapatkan nilai kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Antum kalau kerja nyari berkahnya atau nyari banyaknya? Yakin ya, Bu ya? Enggak usah protes, teman-teman ya. Nah, udah ada penguat dari ibu-ibu tuh. Bu pilih mana, sedikit berkah atau banyak tidak berkah? Banyak dan berkah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan umat Nabi Muhammad yang bangkrut, berapa banyak bangkrutnya? Apakah sebagian atau semua pahala berkurang tergantung seberapa sering atau berat cacian atau fitnah yang kita ucapkan? Dari Fulana. Nanti kita lihat saat di akhirat. Ya, kalau bangkrut itu kan habis, kalau enggak habis itu enggak bangkrut. Ya, kadang tipikal manusia itu keliru dalam menilai. Modal 5 juta bekerja dapat 10 juta hari pertama keuntungan, untung enggak? Untung. Hari kedua dapat 8 juta, untung atau rugi? Untung. Hari ketiga dapat 6 juta, untung atau rugi? Untung. Tapi kan kadang-kadang dibilangnya rugi. Modal 5 juta, hari pertama untung 10 juta, untung nih. Hari kedua 8 juta, masih untung tapi dibilang rugi nih. Biasanya 10 jadi 8. Ya kan? Nah, kalau kita masih kembali modal, itu masih untung, tidak bangkrut. Jadi di akhirat itu begini, amal soleh dan salah ditimbang. Ada yang unggul solehnya walaupun cuma 0,1%. 50,0001 itu solehnya tinggi, masuk surga dia. Jelas? Ada yang kedua, maaf, amal salahnya yang unggul. Dihitung kayak yang ini tadi, ada soleh ada salah, ternyata setelah ditimbang, dipindah, muncul salahnya 50,001, salahnya paling banyak, maka masuk neraka, itulah bangkrut. Karena dari apa yang didapatkan hilang semua, itu bangkrut. Tapi ada yang imbang begini, 50-50, soleh 50, salah 50, masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Nah itu jangan tebak-tebakan ya, ibadah pakai dalil. Dia belum ke surga, tidak ke neraka. Ditempatkan di tempat yang tertinggi, bisa melihat orang di surga, kedengaran jeritan neraka. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Dia melihat orang di surga, pengen ke sana. Dia mendengar jeritan neraka, takut nengok. Ilustrasinya gini, Bu. Ibu keluar malam-malam ya, 2:30. Begitu ibu keluar, ada pohon tuh, ada suara menjerit, wah, gitu ya. Pertanyaan saya, ibu berani nengok nggak? Nah itulah gitu. Maka Anda bayangkan tempat tertinggi di belakang menjerit semua ahli neraka. Wow, segala rupa, enggak akan berani nengok. Maka tempat yang tinggi yang terlihat semuanya kelihatan disebut A'raf namanya. Maka turunlah surat Al-A'raf. Kalau Anda baca dari ayat 45 sampai dengan ayat 49 itu Anda akan temukan tentang orang yang A'raf belum masuk ke surga, tidak ke neraka, dia mendengar jeritan orang neraka sehingga minta rahmat Allah, berdoa, ya Allah saya pengen ke surga, maka turunlah rahmat Allah mengantarkan dia ke surga. Tapi kapan terjadinya? Setelah hisab selesai. Ya, satu harinya 1000 tahun. Ya. Masih ada waktu? Terakhir ya. Bismillah. Mohon izin bertanya. Baik, saya izinkan. Yang saya ketahui bahwa sifat khusus seorang muslimah yaitu Allah anugerahkan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang belum diberi anugerah keturunan? Apakah kedudukan kami dalam Al-Quran sama baiknya? Baik. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Sudah? هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى. Ini adalah waktu amalan dalam satu doa
Doanya diabadikan di Quran Surah Maryam dari ayat 1, kalau pengen langsung dapat keturunannya sampai ayat ke-15-nya. Kan? Kaf ha ya ain fa dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam yakum bidu'aika rabbi syaqiyya. Pertama, jangan pernah menyimpulkan dalam segala hal itu bahwa ada kekurangan, kelemahan di dalamnya. Selalu harus punya optimisme, harapan mendalam, dan selalu konsisten dalam berdoa. Termasuk dalam bab ini sudah ada di Quran kasusnya jauh sebelum era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya. Tandanya waktu akan berakhir karena sudah kurang fokus. Nabi Zakaria punya istri. Namanya siapa? Eliasobat, dalam bahasa Latin Elizabeth. Elizabeth itu nasabnya ke istrinya Nabi Zakaria, Eliasobat. Adiknya Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya adik namanya Eliasobat. Diserap ke dalam bahasa Latin jadi Elizabeth. Ya, di barat tuh nama-namanya sebetulnya banyak yang nama-nama mengandung spiritual. John dari Yahya, John, Abraham, Abram, Ibrahim, David, Daud, kan? Dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Satu, suami istri kompak untuk memotivasi. Ya. Suami istri kompak, suaminya terus motivasi, motivasi, motivasi. Jangan putus doa. Ini dulu yang pertama. Dipasangkan tuh untuk saling mengisi, bukan untuk menghukumi. Ini dulu poinnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Zakaria itu tidak putus berdoa sampai mengatakan begini. Ini kalimat indah sekali. Ya Allah, aku selalu yakin denganmu. Dari rambutku hitam sampai memutih, fisikku kuat sampai dengan letih, tidak putus aku memohon kepadamu supaya istriku punya keturunan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dengan istriku sehingga tidak ada yang mampu meneruskan dakwahku supaya orang kenal denganmu. Saya tanya pada ibu dan bapak, kalau ada orang minta di depan, cuman 1 menit, Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, dikasih enggak? Belum tentu, Bu. Ya, iya Pak, saya dengar, ke tempat lain aja ya, gitu kan. Tapi kalau ada orang di depan rumah kita seharian minta, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, Bu, minimal Anda pasti ngasih setidaknya supaya orang itu bisa berpindah. Jelas kan? Ini ada hamba minta sama Allah yang Maha Rahim, yang kasihnya enggak terbatas. Mintanya sampai rambut memutih, enggak pernah putus asa. Sampai fisiknya letih. Selalu yakin dengan anugerah Allah. Dan yang paling indah ketika itu puncaknya dilakukan dalam sholat menyebut namanya. Rabbi habli. Ya Allah, orang-orang memvonis aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon padamu yang punya sifat memberi tanpa batasan. Jika orang mengatakan aku tak mungkin, maka aku minta darimu saja ya Allah. Karena itu menjadi hukum sebuah fikih dalam dakwah. Kalau ada orang memvonis tidak mungkin, maka itu tanda pertama dari Allah untuk tinggalkan pendapat manusia, segera minta kepada Allah. Karena Allah menginginkan Anda meminta secara private supaya Allah menjawab langsung tanpa campur tangan manusia. Amalnya turunkan. Ya, saya tidak menjawab dulu sesuai dengan konteks. Yang saya ingin arahkan adalah mengarahkan kepada sifat optimisme sehingga setiap keadaan diterima dengan baik. Karena rukun iman kita itu kan 6. Kita selalu lulus pada yang 5, yang ke-6 ini sering goyah. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, lengkap. Qada dan qadar sering putus di situ. Qada keputusan Allah yang enggak bisa ditawar, pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Ya, cepat cari amalan yang senafas dengan itu, tapi jangan menyimpulkan. Contoh bab kandungan. Ada yang diangkat rahim misalnya kan? Misal karena kasus tertentu. Jangan disimpulkan dengan itu bahwa qadratnya hilang. Keutamanya hilang, tidak. Allah ingin memberikan Anda bab lain yang memudahkan Anda dengan sifat Anda sempurna amalan itu. Apa diantaranya? Bukankah masih ada merawat anak-anak yatim? Ya, bukankah merawat anak yatim mendekatkan Anda dengan Nabi? Bukankah Anda selama ini kangen Nabi? Ingin di surganya dekat dengan Nabi? Kenapa tidak ingin Anda menjadi tetangga Nabi? Ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannah. Saya dengan perawat anak yatim itu seperti ini di surga, dekatnya tak terpisahkan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, perangi perasaan kita itu yang tidak wajar. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang kita rasakan tidak ideal, ya ada sesuatu yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Wa asa antuhibbu syai'a
wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap sesuatu sesuai pandangan orang, tapi itu enggak baik buat masa depan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah tahu masa depan dan tahu yang terbaik untuk kita. Itulah qada, itulah qadar. Jadi kalau Allah berikan apapun ikhtiar, kalau sudah pada hasilnya tawakal, terima, karena di balik itu ada hikmah yang memuliakan kita sampai pulang. Jelas sampai sini? Ya. Ada bab-bab lain. Nah, ini yang ingin saya gambarkan. Jadi jangan disimpulkan kalau Ustaz, fitrah manusia untuk perempuan begini, begini, begini. Kalau salah satunya hilang, apakah masih sesuai dengan fitrah? Masih. Masih. Tapi Allah berikan fungsinya dengan cara yang lain. Jelas sampai sini? Allah berikan fungsinya dengan cara yang lain. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah, semoga Allah rahmati. Mencari kertas sulit sampai amplop disobek ini. Ustaz, kami dari Disdikbud Kaltim, Kabupaten Kutai, Kartanegara, memohon dengan sepenuh hati agar Ustaz berkenan hadir di Kota Tenggalek. Terima kasih. Bila Allah izinkan, waktunya ada, jadwalnya sesuai, kami sehat, insya Allah kami hadir. Kami sampaikan bahwa bulan depan kami ada di Kalimantan. Bulan depan, insya Allah dari tanggal, kalau saya tidak keliru, 28 atau 29. Agak banyak, ada 4 atau 3 hari saya di Kalimantan, tapi ini yang di Banjarmasin untuk yang sekarang. Di Kaltim saya sudah pernah sampai ke Kutai. Ke Kutai sampai ketemu Masya Allah saudara-saudariku yang di Daya itu. Kami masuk ke dalam, ke sawit, ke daerah-daerah Daya. Ya. Oh, kalau kata Hattori itu, naik gunung lewati lembah gitu ya. Masuk. Dan saya sangat sayang, orang Dayak itu baik-baik, baik-baik Masya Allah. Semoga Allah rahmati itu ya, teman-teman kita di Dayak itu baik-baik. Dan masuk Islam, itu Masya Allah kami ngajar satu masjid, masjidnya dibuat di rumah panggung dari kayu. Dari kayu, di Kutai, di Lesniah Bing daerahnya. Saya sampai naik rakit ke sana itu. Kemudian yang paling menarik begini, jadwal kami jam 2, mereka sudah siap dari 12:30. Bayangkan mereka tuh melewati sungai apa dan pakai seragam, Bu. Seragam itu, nyari pakai seragam. Yang paling menarik bukan itu, masing-masing daerah bikin bekal. Misal dari Tanah Kusir misalnya berangkat gitu. Itu setiap rumah itu bikin bekal, beda-beda. Yang punya telur pakai telur, punya ayam pakai ayam, punya toge pakai toge. Nanti dicampur, diacak. Jadi walaupun dari rumah bikin pakai ayam, belum tentu makan yang ayam itu. Bisa jadi kebagian yang toge misalnya gitu ya. Ya, tapi itu mereka luar biasa. Begitu sampai, saya tuh Masya Allah, saya tuh apa ya, seringkali menangis itu kalau di situasi itu. Sesekali lah main ke gunung, ke desa. Apa ya. Saya kalau ke desa itu, kadang suka duduk, nangis, lihat orang tuh Pak, Ibu 3:30 gitu ya. 1/2 jam sebelum subuh tuh sudah ada di musola, hanya untuk berkata, ya Allah, hamba ini banyak dosa, tidak pantas masuk surga, tapi hamba memohon rahmat-Mu yang luas, ya Allah, mohon ampunan-Mu, ya Allah, minta ampun, ya Allah. Dia minta gitu, disuarakan, kita dengar di belakang. Ya, nangis kita tuh, ya Allah, ini yang pantas duluan masuk gitu. Naik ke gunung Pak, naik. Anak saya waktu dia masih 4-5 tahun, Amil nomor 1 itu, sekarang sudah 11 tahun. Karena dengar kisah Nabi itu pernah melihara kambing, pengen minta ke ayah bundanya, buya bundanya, pengen melihara kambing. Ya udah kita cari, sampai itu ke daerah, naik ke atas bukit, ketemu satu keluarga, insya Allah saleh. Itu penghasilan sebulannya cuma 100.000, tapi Masya Allah kami ini kisah nyata, kami datang itu Pak, semuanya diada-adakan, ada ikan, ada ini, Gus katanya ini begini, begini, begini. Saya lihat, mohon maaf, non sewu, saya pengen lihat kambingnya. Begitu lihat, bersih gitu. Bersih, bagus. Yang paling menarik itu mulutnya ditutup dengan potongan botol mineral. Saya nggak sebut nama supaya nggak endorse mereknya. Tutup ya, potongan botol minuman itu ditutup. Saya tanya begini, ini mohon maaf, ini kambingnya sakit atau apa? Itu jawabannya membuat saya freeze, membeku beberapa detik gitu. Terus air mata mengalir. Perhatikan jawabannya. Oh bukan Gus, ini kambing baru datang, kami bawa. Saya tutup mulutnya dari tempat dia berangkat sampai ke sini supaya dia tidak makan yang bukan haknya di jalan. Saya berkata, ya Allah, kita ngajar tentang bab itu, tapi orang ini bahkan mempraktikkan pada kambingnya. Dia praktikkan pada kambingnya. Maka saya katakan, ya Rabb,
orang ini mempraktekkan bab menjaga sampai ke mulut kambingnya. Sedangkan hamba yang mengajar, kadang jangankan pada hewan, lisan sendiri pun kadang belum bisa terkontrol dengan baik. Kita bukan cuma beli, akhirnya saya dapat belajar sesuatu, kita nangis pulang tuh. Padahal orang itu belum tentu mengajar, belum tentu hafal hadis. Jadi banyak orang-orang baik sekitaran kita yang viral di langit dan belum tentu diketahui di bumi. Hal-hal demikian yang seringkali penting. Tapi maksud saya, insya Allah bila nanti bertemu jadwalnya, saya sangat senang, saya mencintai semua tanpa batas untuk warga-warga kita. Ya, apalagi saya yang belum beriman pun saya sayangi, apalagi yang sudah beriman gitu. Insya Allah. Dan kalaupun kami, misalnya begini ya, pada kasus tertentu kita menjelaskan, dalam hati saya insya Allah tidak ada satu kebencian pun atau satu hal yang dibawa tidak baik, tidak. Ya, kalaupun sekarang ada perdebatan rame misalnya, mohon izin, saya tidak berusaha selalu ya, untuk tidak pernah membawa sifat-sifat yang tidak baik. Ya, gak ada sedikit pun, sampai hari ini saya katakan saya gak punya sedikit pun sifat-sifat untuk misalnya benci pada orang begini. Alhamdulillah, makanya saya bingung beberapa hari ini, yang tokoh yang ini itu WA, Ustaz bagaimana kabarnya, apakah baik-baik saja? Saya bilang saya sedang minum teh, sedang baca. Alhamdulillah, saya bilang saya gak ada masalah gitu. Dan saya pun gak tahu ada apa. Saya pun gak tahu, kita sedang baca, sedang riset, sedang belajar. Kami dihubungi bahwa ada konferensi di Mekah untuk ahli Quran sedunia. Jadi ada kumpulan ahli Quran sedunia di tempat riset Quran. Yang kumpul cuma ulama-ulama ahli Quran sedunia. Tempatnya di Mekah, di daerah Arafah dekat Umul Qura. Itu ada satu pusat kajian, namanya Markaz Hudal Quranul Karim. Ketuanya itu mantan dekan dari Umul Qura, namanya Dr. Yasin. Ya, beliau itu mendirikan suatu lembaga think tank, mengumpulkan ahli Quran sedunia, dikeluarkan tema, setiap tema dari setiap ayat di Quran. Lalu yang formalnya diberikan kepada siswa PhD seluruh dunia. Antum teman-teman kalau pengen S3 ke situ boleh. Ya. Nah, nanti ngambil tema di situ dari semua negara, dibimbing satu dari situ oleh ulamanya, dua dari yang luar, nanti disidangkan. Hasilnya disertasinya diambil ke sana untuk diterjemahkan ke semua bahasa di negara, antum dapat gelarnya. Nah, saya termasuk satu anggota di situ. Wakil satu-satunya dari Indonesia. Itu untuk nanti September kami ada conference, dan itu nanti undangannya seizin raja untuk datang ke sana. Jadi kalau saya ahli bid'ah kan gak mungkin diundang gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah saya tuh sedang itu aja, dapatkan itu, nyiapkan, bikin risalah, kemudian bikin ini. Nah, ini akhir bulan kami yang di Malaysia, kami akan ke Malaysia. Undangan di Malaysia dari Menteri Besar Selangor, kemudian ada sesi sekarang diajukan dengan PM. Lalu di stasiun Malaysia, dan salah satunya kita ingin membantu untuk peningkatan metode hafalan Quran di sana. Gitu. Nah, itu kita sedang ngerjakan itu siap-siap dan seterusnya. Nanti temanya tentang Imam Nawawi yang di Malaysia. Dan syarahan Riyadus Salihin, tentang Imam Nawawi, syarah Riyadus Salihin. Nanti yang teman-teman di Malaysia, saya insya Allah di sana dari tanggal 30 sampai tanggal 1, 30 Mei sampai 1 Juni. Dia sedang mengerjakan itu, tiba-tiba datang WA, ada telepon, tanya, saya bilang, saya gak ada masalah, saya gak tahu apapun. Oh, rupanya yang rame sudah ada vonis kufur itu dari satu daerah dan sebagainya. Oh, innalillah, saya bilang, saya gak ada apa-apa. Dan insya Allah, gak bawa. Nah, itulah yang kita mesti jaga, sifat-sifat itu. Jelas ya? Ya. Kalau bicara tentang apakah syair itu musik, syair itu pemusik atau bukan, saya bukan orang pertama. Ya, di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustaz Yahya Badrul Salam itu ya. Itu punya kajian, bahkan dia nulis status tanggal 3 September 2018, itu ada statusnya. Ya, bagi yang masih suka musik, bla bla bla, terus mengutip hadis Al-Bukhari tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh, ini akun Jakarta Mengaji, buka. Yang bulan Juli ya tahun kemarin 2023 ya, yang judulnya tulis saja Ustadz Yahya musik para dai yang menghalalkan musik, itu menerangkan tentang itu. Nanti di ujungnya dibahas tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Ya, syair itu disebut nyanyian, bagian dari musik, tentang mengharamkan hukum musik. Dalil yang dipakai syair diterjemahkan dengan nyanyian, bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang gitu ya. Nah, jadi itu bukan bahasan baru, cuma memang mesti ada dasar ilmunya. Nah, ini nanti habis ini dipotong lagi nih video saya nih. Ya, jadi hati-hatilah. Ini sekarang banyak kontainer, ya, kontainer pemburu konten. Ya. Cuma jangan sampai menjadi ahli makiyun, makiyun ahli maki-maki. Ya, nah, itu jadi kita standar aja. Jadi ilmiah saja ilmiah. Sekarang gini saya tanya pada Bapak Ibu. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama.
Ini pendapat ulamanya, karena saya mesti jujur. Kita ditanyakan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan, hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ininya seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu. Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Kan? Pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Tuh ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bahkan larang jangan ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya, dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya yang salah? Kan jadi masalah. Setelah dijawab itu pindah lagi kepada persoalan lain. Kan? Oh ini gak bisa bedakan musik dengan syair. Lalu saya jelaskan lagi. Dan bukan cuma saya yang jelaskan demikian. Orang yang tahu, ini ada Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Beliau itu S1-nya Al-Azhar. Di jurusan Bahasa Arab. S2, S3-nya Ahli Quran di Tafsir Quran. Dari Win Sunan Gunung Jati. Menjelaskan juga tentang itu. Dan sama persis dengan saya penjelasannya. Karena background kami sama. Ngajinya sama. Tidak ada perbedaan di situ. Setelah saya jelaskan, ngejar lagi yang lain. Gak akan berhenti-berhenti. Gak akan pernah berhenti. Jadi, gak usah bikin klarifikasi. Kita itu ngajar, bukan tuh bikin klarifikasi. Walaupun nanti abis ini kontennya klarifikasi lagi. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya. Bukan tujuan mengklarifikasi. Gak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang. Duduk, bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak, duduk semuanya. Atau di Kemena bikin forum. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan Muslim, dengan non-Muslim. Antum kalau tahu Rowan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami tuh ada satu duduk diskusi di satu panel yang sama. Dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada, tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak ibu musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Gak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, muse. Asalnya dari mitologi, Zeus punya anak perempuan 9. Disebut Moses, Zeus. Sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Yeah. Nah, Moses itu dewi-dewi musik. Ada dewi puisi, Clelio, itu ya. Kemudian sampai 9 jenis dewinya, itu ahli di bidang musik. Diseraplah ke dalam bahasa menjadi musik, dari Moses jadi musik. Di bahasa Arab gak dikenal itu, di zaman Nabi gak ada istilah musik. Zaman Nabi sebelum lahir, kata musik itu gak ada. Yang ada cuma 5 kata. Yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang. Apa itu? Satu hida atau huda. Yaitu irama, lagu untuk mengarahkan hewan, menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut ghina, ghina. Makanya bab musik sekarang disebut fikul ghina. Ya, bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya disebut dengan bahar, disebutnya syair. Di syair itu disebut syair, itu bukan syair dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab, jangan pakai KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya nggak nyambung. Bahasa Arab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai, supaya jelas. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu zatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua, ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga, fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat, ada khayal, imajinasi. Yang kelima, itu yang kita sebut musik, ada notasi, iqa namanya dulu itu, ada 16. Ya, notasinya, baloknotnya ada 16, disebut dengan bahar. Ada tawil, tawilun lahudun arbuhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaktili wa bayna dakhuli fahawumali. Ya, kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya, beda.
Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau enggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser festival diperdengarkan disebut sama. Itulah lima kata. Jadi enggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. Lima kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda enggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik, itu enggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la'amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair, diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Di bab pengharaman dengan kasus tertentu. Jelas gak sampai sini? Nah, jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan. Karena orang dulu gak kenal namanya musik. Kalau syu'ara, kenal. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau gak bisa itu gak bisa masuk kategori syair. Orang yang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu yang bisa sajak. Ya, karyanya untuk sajak, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu, dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Nah, saya, alhamdulillah, itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis kitab, menulis buku tentang arud. Namanya Minhatul Jalil Fi Ta'rifi Arudil Khalil. Maka, tapi kalau beda memahami, enggak apa-apa. Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik, disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda enggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya, apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik, langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis, enggak akan ketemu. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu lima katanya. Hida, ghina, syi'ir, azif atau ma'azif, yang kelima sama'. Nah, itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik gak akan ditemukan, sama dengan begini. Coba cari surat gajah. Surat gajah cari. Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat gajah. Gak akan ditemukan. Ibu jawab alfil, alfil itu bahasa Arab, bu. Alfil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha bi fil alfil, alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia satu namanya, tapi kalau Anda alfil merujuk pada bahasa Arabnya. Ada enggak surat sapi betina? Silahkan cari, itu terjemahan. Nah, itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada enggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda enggak akan temukan, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qur'annya, ditemukanlah asy-syu'ara. Anda beda pendapat, ya enggak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan, itu problem. Itu poinnya. Gitu kan? Saya punya dalil, Anda punya dalil, kita punya latar belakang, kita belajar. Beda pendapat, biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh, maka ini konsekuensinya yang tadi. Yang paling bahaya itu begini. Saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat sekali itu. Dan hadis Aisyah yang terakhir, hadis Aisyah. Ketika ada orang memuduh dan melibatkan banyak orang terlibat di dalamnya, maka itulah kecelakaan paling besar ketika kembali kepada Allah. Seseorang memberikan statement, lantas terlibat orang banyak di dalamnya untuk saling menuduh dan sebagainya, maka itu kezaliman paling besar yang disebutkan Nabi SAW. Itu ada di Sahih Sunan Ibnu Majah yang ditahqiq oleh Syekh Albani. Jelas sampai sini? Nah, jadi itu, nanti kapan-kapan saya bikinkan buku lah kalau ada waktu. Nanti supaya jelas Anda baca, kalau sepakat ya nggak apa-apa, tidak sepakat pun tidak apa-apa. Jangan menghalangi kita minum teh berdua. Ya, kalau Anda laki-laki, kalau perempuan tidak. Jadi pertama tutup bab ini selesai. Ya, dan saya pun tidak ingin komentar-komentar lagi masalah itu. Saya tutup selesai. Dan saya menghimbau kepada semuanya, sudah abaikan saja, jauhi saja, jangan banyak berdebat. Kalau Anda tidak sepakat ya hormati. Kalaupun sepakat ya silakan alhamdulillah rajut silaturahim di antara seluruhnya. Enggak usah bikin konten, saya pun tidak berminat bikin konten 41, 42, 43 untuk apa? Enggak ada kerjaan. Dan enggak usah rendahkan orang, ya.
Dan gini, kalau mau diskusi yang ilmiah, jangan kita bawa kitab nggak nyambung. Saya menyampaikan kitab Murujud Zahab karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Kan repot, lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan, orang ini Syiah atau bukan, dan itu untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi, dari referensinya yang keempat itu ngambilnya dari orang Yahudi. Ya, Will itu yang diambil skripsinya, referensi yang keempat itu dari orang Yahudi. Sekolahnya itu di tempat Wharton School. Wharton School itu punyanya orang Israel. Israel Club, yang sekarang hasil dari situ dipakai untuk jadi peluru nembakin anak-anak Palestina. Kan tidak mungkin saya berkata, gelar Anda didapatkan dari satu sumbangan untuk membunuh anak-anak Palestina, kan gak mungkin, itu tidak ilmiah. Itu buruk gitu. Nah itulah cara berpikir yang tidak tepat. Tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran untuk menjatuhkan orang, gak boleh. Ya, saya tetap referensikan kok teman-teman ngaji dengan siapapun. Bahkan teman-teman siapapun, saya pernah sebut kan, silahkan ngaji dengan Ustadz Fulan, ngaji dengan Ustadz Fulan, saya sebut nama-namanya. Ya. Kita harus objektif, terbuka, fair. Kalau ada kebaikan, tertunjukkan, referensikan. Sebab begini, kalau bapak ibu hanya fanatik pada satu dan dilarang pada yang lain ketika salah, itu bahaya. Misal. Kalau saya mengatakan misal saja, dan itu salah, dan Anda fanatik dengan saya, itu bahaya. Misal saya katakan, bapak ibu, rukun wudu itu cuma wajah dan tangan sampai siku. Itu yang pokok misalnya, selebihnya itu sunnah misalnya. Dan itu salah. Karena rukun wudhu itu ada 6. Dan 4 itu jelas dituliskan dalam Al-Quran. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, basuh kepala sampai kaki, sampai kedua mata kaki. Lalu tertib. 6 rukun. Lalu saya sebutkan 2. Dan itu jelas salah. Lalu Anda fanatik dengan saya, diluruskan orang, Anda gak akan terima. Dan bela saya, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, jadi kalau saya mengajar mampu mendekatkan Anda pada Allah, kemudian Anda belajar bertambah pengetahuan, dan benar sumbernya, silahkan amalkan. Tapi kalau pengajaran saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah dan menjauh dari pengetahuan, cepat tinggalkan saya, cari guru lain yang lebih baik. Jelas? Baik, terakhir, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang yang mendalam. Saya menghimbau, ada isu besar yang sekarang kita mesti bantu untuk praktek sebagai penutup. Kami mungkin antara Senin atau Selasa akan meninjau ke Luwu di Sulawesi. Teman-teman sedang terkena banjir, jadi sibuk macam-macam, kita lupa dengan saudara sendiri. Terus sudah lebih dari 15 orang wafat, meninggal. Terus masih ada yang di gunung, belum dievakuasi. Evakuasinya mesti pakai helikopter. Terendam, masjid-masjid banyak yang terendam, jembatan. Kami sudah kontak dengan otoritas terkait, sudah di assessment. Nanti teman-teman yang mau ikutan, nanti kita sampaikan. Ya, sementara kami tangani dulu, nanti sudah selesai, apa yang recovery, nanti kita sampaikan. Karena nanti ada masjid yang harus dibangun ulang, ada jembatan. Nah, itu lebih penting untuk kita perhatikan selain aspek-aspek lainnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma waffiqna bima ta'allamna waffiqna lin'amala ma ta'allamnahu wa barik lana fi ma 'amilna ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari, beri kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami, dan berkahi setiap apa yang telah kami amalkan dari apa yang telah kami pahami. Allahumma ya Allah, dullana ala khairin tarbahu. Ya Allah, tunjukkan kami pada segala jenis kebaikan yang Engkau ridai wa tuhibbu, dan Engkau cintai. Allahumma arid anna mimma tukrihu, ya Allah, dan jauhkan kami, palingkan kami dari segala yang Engkau tidak sukai, dan segala Rasulmu ya Allah yang tidak Dia sukai. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah kedua untuk yang tadi nanya Quran. Hari ini saya berikan hadiah mushaf Quran. Itu ada satu kotak besar, isinya 30 juz. Setiap juznya ada per lembar satu-satu. Mushaf itu enggak dijual. Saya hadiahkan atas pertanyaan Anda tadi. Alhamdulillah. Nanti diambil dibawa. Yang paling jauh siapa? Dari mana? Yang paling jauh? Masya Allah. Tawakal ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Assalamualaikum.